Pada awal chapter kali ini, kita diperlihatkan flashback pada waktu lebih dari 100 tahun yang lalu. Manusia dan elf hidup berdampingan dengan damai. Namun semenjak zaman mulai berubah, para elf kehilangan tempatnya di dunia manusia. Manusia mulai memburu para elf, dan setelah itu mereka kemudian bersembunyi dari para manusia untuk menyelamatkan ras keluarga mereka. Di suatu tempat tersembunyi yang hanya diketahui oleh bangsa elf, yaitu tempat lahirnya suku elf. Di sana mereka berhasil bertahan hidup dengan perlindungan dari satu pohon besar yang disebut pohon Dresil Sang Pelindung. Namun pada suatu hari, ada seseorang yang menusuk jantung dan mencuri jiwa dari pohon pelindung tersebut. Sejak saat itulah, pohon Dresil mulai layu dan mati secara perlahan. Sins kemudian memperlihatkan As yang sedang berhadapan dengan Serat Dick Orvis di Tower of Trial. Siapa sangka, ternyata orang yang telah mengambil kehidupan dari pohon pelindung mereka adalah Serat Dick Orvis, seseorang manusia yang paling dipercaya oleh bangsa elf sebagai teman mereka. As bertanya di manakah jantung dari pohon Dresil saat ini. Akan tetapi Serat sama sekali tak ingin mengatakan di manakah jantung pohon itu berada. As mulai mengeluarkan amarahnya karena ulah dari Serat ada banyak sekali ras elf yang meninggal dunia. As bersumpah untuk membunuh Serat dengan tangannya sendiri. Namun apa yang terjadi? As merasakan tekanan kekuatan yang sangat luar biasa di sana. Saat ini, As telah terjebak di dalam lingkaran magic yang dibuat oleh Serat Dick Orvis. Serat menyebut kalau As bukanlah tandingan baginya, dan menyarankan agar As segera lari dari hadapannya. As pun menangis dan sangat sakit hati dengan apa yang telah dilakukan oleh Serat terhadap bangsa elf. Serat bahkan ingin membunuh semua bangsa elf yang tersisa dan akan menjadikan mereka sebagai pasukan mayat hidup untuk mencapai tujuan hidupnya. Saat Serat mencoba untuk membunuhnya, tiba-tiba serangan Magic Ash muncul dan mengarah kepadanya. Terjadi benturan dahsyat di sana. Sungguh kekuatan magic yang sangat luar biasa. Dalam sekejap, tekanan magic dari Serat menghilang dari tubuhnya As. Skill itu berasal dari Nona Iselin yang berusaha menyelamatkan As dari bahaya. Iselin meminta agar As segera pergi dari sana dan mereka berdua akan mengulur waktu. Serangan seperti itu tentu saja tidak akan mampu mengalahkan Serat dengan mudah. Dia nampak sangat marah karena ada serangga pengganggu di hadapannya. Serat mulai melakukan sesuatu di sana. Dia berencana untuk memanggil pasukan mayat hidup terkuat di dunia. Lingkaran magic kegelapan yang sangat hebat muncul di sana. Dan dari lingkaran itu muncul naga legendaris yang disebut dengan Bone Dragon. As bersama Iselin dan juga Teta mencoba untuk melarikan diri. Mereka tentunya sadar tidak akan mampu bertarung melawan Serat Dick Orvis. Serat memerintahkan kepada Bone Dragon untuk mengejar para pengganggunya itu. Teta mencoba untuk menarik perhatian monster naga itu di sana. Dia mengeluarkan skill hebat yang disebut dengan Twin Cyclone. Siapa sangka, monster naga itu sangat kuat dan berhasil menembus serangan magic kelas itu dengan sangat mudahnya. Menyadari naga itu akan menyerangnya, Teta membuat dinding barrier untuk bertahan dari serangan sang monster. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Entah apa yang terjadi pada Teta di sana. Sins kemudian berpindah memperlihatkan Joshua yang telah berhasil menjatuhkan mage tingkat tinggi yang mengejar Iselin. Joshua memerintahkan agar pria itu kembali ke Magic Tower dan nitip pesan kepada Evergreen bahwa Joshua akan menemuinya di Magic Tower nanti. Pria itu mengakui kehebatan dan kekuatan dari Joshua. Akan tetapi dia berkata kepada Joshua agar tidak besar hati. Jangan kau pikir hanya kau saja manusia spesial di dunia ini. Kau pasti akan kalah, ucap pria itu. Dalam sekejap para mage yang mengejar Iselin kembali pulang ke Magic Tower. Joshua berkata, bukan aku yang akan kalah, tapi kalian semua yang akan tumbang, ucap Joshua dengan santainya. Sebuah pintu kemudian muncul secara tiba-tiba di belakang Joshua. Kemungkinan itu adalah pintu untuk menuju lantai selanjutnya. Singkat cerita, Joshua telah memasuki ruangan lain lewat pintu itu.
Apakah ini ujian lantai kali ini? Tanya Joshua kepada seseorang di sana. Tak disangka-sangka, ternyata itu adalah diri Joshua yang lain. Pada lantai kali ini, misinya adalah mengalahkan cerminan dirinya sendiri. Joshua mengangkat pedangnya dan tiruan dirinya pun melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Joshua. Lucia merasakan kekuatan tingkat kingdom dari tiruan Joshua itu. Menurut Lucia, aura ini adalah milik dari Raja Doppelganger. Mendengar informasi tersebut, Joshua semakin bersemangat, namun Lucia menyarankan Joshua untuk berhati-hati. Hologram tiruan Joshua tersebut memulai aksinya. Tiruan dari Joshua itu mulai menghunuskan senjatanya ke arah Joshua yang asli. Dia menggunakan bentuk pertama dari Magic Spear. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Joshua berhasil menahan serangan dari tiruannya itu. Joshua memuji cerminan dirinya yang juga mampu meniru gerakan Magic Spear at tingkat tinggi. Joshua bergerak dan mencoba untuk menyerang musuhnya dengan tombaknya. Akan tetapi, serangan itu masih bisa ditahan olehnya. Menurut informasi dari Lucia, tiruannya itu mampu mengalahkan pasukan naga. Hologram Joshua itu kemudian menggunakan teknik lain milik Joshua yang bernama Storm Fury. Sungguh musuhnya kali ini dapat meniru semua jurus dan teknik dari seseorang dengan sempurna. Dalam suatu momen, tiruan Joshua muncul di hadapan Joshua asli dan siap untuk menyerangnya. Siapa sangka Joshua palsu juga mampu menggunakan teknik dari Bronto. Tidak peduli seberapa baiknya kau meniruku, kau tetap tidak akan pernah bisa mengalahkanku, ucap Joshua yang asli. Lihatlah, Joshua mulai terdesak menghadapi serangan dari sang musuh. Akan tetapi situasi itu tidak lama, Joshua asli mulai berkonsentrasi dan memikirkan sesuatu. Dia menggunakan kekuatan gabungan dari batu genesis yang ada di dalam tubuhnya. Saat Joshua asli sedang berkonsentrasi, Joshua palsu berhasil menyerang dengan skill gabungan dari batu genesis. Hologram Joshua tampak tersenyum merasa telah berhasil menyerang musuhnya. Namun apa yang terjadi? Cahaya yang sangat menyilaukan mulai muncul dari tubuh Joshua. Joshua menggunakan Magic Spear tingkat 7, skill ultimate yang masih dirahasiakan oleh Joshua. Merasakan kekuatan yang sangat mengerikan itu, Joshua palsu mulai memperlihatkan kepanikannya. Cerita kemudian berlanjut. Sins memperlihatkan pertarungan yang terjadi di lantai Magic Tower lainnya. As dan juga Iselin sedang bertarung melawan Serat Dick Orvis. Mereka berdua dibuat terdesak saat berhadapan melawan naga yang dipanggil oleh Fervor. Di sisi lain, Teta juga sedang bertarung melawan Serat Orvis yang bergelar Fervor itu. Dalam suatu momen, Fervor telah berada di belakang Teta dan siap untuk menyerangnya dengan skill magic. Dan boom! Serangan yang sangat dahsyat itu nampak mengenai Teta di sana. Pada pertarungan lainnya, Bone Dragon terus saja mengamuk dan membuat As serta Iselin terdesak kewalahan melawan sang naga. As kemudian merasa tubuhnya terbang akibat kekuatan orang lain. Rupanya, itu adalah skill dari Fervor yang berniat untuk membunuh As. Fervor mulai menggerakkan tangannya, pertanda kalau dirinya akan mengaktifkan skill mematikan. Dalam sekejap, As merasakan sesuatu yang mengerikan di lehernya. Melihat hal itu, Iselin tidak tinggal diam. Dia melompat dan mengeluarkan skill yang ia sebut dengan Frost Nova. Dalam sekejap saja, Fervor membeku menjadi es batu. Iselin melanjutkan serangannya. Dia menggunakan skill Ice Spear untuk menghancurkan Fervor yang telah membeku di hadapannya. Namun apa yang terjadi? Skill Iselin berhasil ditahan dan dihancurkan oleh Fervor dengan mudah. Sungguh kekuatan yang mengerikan dari seorang mage terkuat di Kekaisaran Avalon. Fervor menyebut skill magic yang digunakan untuk menyerangnya itu sangatlah lemah. Iselin kemudian terkena serangan magic dari Fervor, dan Fervor mengeksekusinya dengan cepat. Akan tetapi, sesuatu yang tak disangka oleh Fervor terjadi di sana. Iselin masih bisa bertahan hidup dari serangan tersebut. Hembusan angin utara bahkan bisa membekukan api sekalipun. Kemurnian mana biru melebihi apapun di dunia ini, ucap Iselin.
Fervor menguji ketahanan dari Iselin yang berhasil bertahan dari serangan maut miliknya. Fervor kemudian melanjutkan aksinya di sana. Kali ini dia ingin Iselin menjadi pasukan mayat hidup miliknya. Ash mendekati Fervor dan meminta Fervor untuk menghentikan eksekusinya terhadap Iselin. Ash menyebut kalau ini adalah masalah mereka berdua saja dan tidak ingin melibatkan orang lain. Saat Ash berbicara, tiba-tiba naga milik Fervor datang dan mencengkramnya dengan keras. Fervor berkata, "Jika kau menginginkan sesuatu, maka kau harus melakukan segala cara untuk mendapatkannya, meski harus menjual jiwa kepada demon," ucap Fervor. Tiba-tiba lantai menara di sana mulai berguncang, pertanda ada sesuatu yang akan menembus lantai tersebut dari bawah sana. Benar saja, terjadi ledakan dahsyat di sana. Nampak ledakan itu muncul dari bawah sana. Fervor terkejut dan bertanya siapakah orang yang berhasil menembus dinding lantai magic trial itu. Nampak makhluk yang muncul di sana adalah Joshua yang tampak tidak sadarkan diri. Teta ternyata masih hidup. Dia pun terkejut kenapa Joshua bisa sampai ke sana hanya dalam waktu singkat. Bone Dragon raksasa kemudian bergerak ke arah Joshua dan memukulnya hingga terhempas ke lantai menara. Tentu saja serangan itu membuat Joshua tak sadarkan diri. Iselin mengeluarkan air mata. Dia bertanya-tanya ada apa dengan Joshua. Fervor menertawakan Joshua yang harus berakhir di sana setelah melarikan diri dari Kekaisaran Avalon. Fervor kemudian mengarahkan skillnya kepada Joshua dan ingin menjadikannya pasukan Undead. Namun siapa sangka, muncul retakan ruang dan waktu di atas sana. Dan Joshua keluar dari portal tersebut. Dengan cepat Joshua menyerang dan berhasil memukul mundur Fervor. Rupanya Joshua yang jatuh sebelumnya adalah Joshua palsu yang menjadi tantangan Joshua di lantai sebelumnya. Iselin bingung kenapa ada dua orang Joshua di sana. Kedatangan Joshua di sana membuat Fervor semakin bersemangat untuk menyingkirkan mereka semua sekaligus di tempat itu. Fervor mengeluarkan skill yang ia sebut sebagai Dark Cannon. Dalam sekejap skill itu bergerak mengarah ke Joshua dan rekan-rekannya. Joshua pun tidak tinggal diam. Dia bersiap untuk menggunakan Magic Spear Art tingkat 7. Joshua mengarahkan tombaknya untuk menghentikan serangan dari Fervor itu. Sungguh bodoh sekali. Dark Cannon adalah salah satu sihir hitam tingkat tertinggi. Kau tidak akan bisa menghentikan seranganku, ucap Fervor. Akan tetapi, kegelapan yang dibuat oleh Fervor nyatanya lenyap dan muncul cahaya di hadapannya. Siapa sangka Joshua bukan berniat untuk menahan serangan dari Fervor, melainkan dia akan melancarkan serangan yang jauh lebih kuat lagi. Skill dari Joshua bahkan berhasil membelah langit di Tower Trial tersebut. Lingkungan di sekitar sana pun berubah kembali menjadi area yang sangat hijau. Luka-luka dari Iselin dan juga Ash sembuh dalam sekejap. Tidak hanya membelah langit, skill dari Joshua juga bahkan berhasil menghidupkan kembali tanah yang telah mati. Fervor bertanya, bukankah yang dapat melakukan itu semua hanyalah dewa? Fervor tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia mulai mengeluarkan kembali aura kegelapan miliknya. Fervor memanggil pasukan mayat hidup yang telah ia bentuk untuk berperang. Inilah kekuatan penuh dari seorang Fervor. Joshua juga tak mau kalah. Ia kemudian memanggil pasukan mayat hidupnya juga untuk bertarung melawan Fervor. Pertarungan pun tidak dapat terhindarkan lagi. Para pasukan mayat hidup milik Fervor dan juga Joshua akan bentrok dalam pertarungan yang dahsyat. Salah satu pasukan Undead milik Joshua adalah Pangeran Cassilion, keturunan dari keluarga Van Brighton. Skill milik keluarga Brighton memang sangatlah kuat. Naga milik Fervor menyerang dengan skill Dragon Breath yang ia semburkan dari dalam mulutnya. Serangan itu berhasil dihentikan oleh Joshua dengan Magic Spear tingkat 6. Joshua bahkan berhasil menembus serangan dari sang naga itu. "Lebih baik kau duduk dan diam saja," ucap Joshua. Dalam sekejap Joshua berhasil menghempaskan naga itu dengan keras ke lantai menara. Iselin dan juga Teta serta As sungguh tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Joshua berhasil mengalahkan naga itu dengan sangat mudahnya.
Teta yang melihat pertarungan ini, dia menilai kalau Joshua bisa saja akan dibenci oleh orang-orang karena telah menggunakan sihir hitam untuk membentuk pasukan mayat hidup sebanyak ini. Masyarakat pasti akan merasa dikhianati dan takut dengan kekuatan milik Joshua itu. Dia akan langsung menjadi orang yang paling dicari di benua ini, ucap Teta. Iselin tetap tenang dengan keadaan ini. Orang-orang pasti akan mengerti dengan keadaan Joshua, ucapnya kepada Teta. Ash kemudian meminta kepada mereka semua untuk tetap fokus dan melihat pada pertarungan yang terjadi di sana. Entah sihir dan kekuatan macam apa itu. Setelah menerima serangan dari Joshua beberapa kali, Fervor tetap bisa pulih dengan sangat cepat. Seperti makhluk yang tak bisa mati saja. Begitu juga pasukan mayat hidup milik Fervor. Mereka pulih kembali setelah menerima serangan dari pasukan milik Joshua. Pasukan mayat hidup milik Fervor kemudian membentuk barisan formasi untuk menyerang. Mereka menembakkan sihir magic yang beberapa di antaranya berhasil mengenai pasukan milik Joshua. Mereka yang tadinya menyerang sembarangan, saat ini mereka mulai bergerak seakan-akan dikendalikan oleh satu orang. Kemungkinan ada makhluk lain yang mengendalikan pasukan mayat hidup itu di sana. Tentu saja pasukan milik Joshua akan kalah jika terus seperti ini keadaannya. Iselin membuat dinding es untuk melindungi pasukan Joshua dari serangan pasukan milik Fervor. Kelemahan dari pasukan Lich ini adalah sumber kehidupan mereka. Kemungkinan Fervor menyembunyikan makhluk itu di suatu tempat. Jika mereka tidak menghancurkan life vessel-nya, maka para pasukan mayat hidup itu akan terus saja pulih kembali dengan cepat. Meski Joshua bisa menggunakan skill divine sekalipun, tetapi Joshua tetaplah seorang manusia yang memiliki batas kekuatannya. Joshua terus saja menyerang dan wajahnya nampak tersenyum. Seakan-akan tak mengkhawatirkan apapun di sana. Sepertinya kau salah paham. Apakah kau pikir aku tidak tahu apa-apa tentang life vessel-mu? Tanya Joshua kepada Fervor. Alasan kenapa Joshua menyegel Fervor saat berada di ruang rahasia milik Pangeran Caesar adalah karena Joshua tidak tahu di mana life vessel-nya berada saat itu, ucap Joshua. Fervor tidak percaya jika memang Joshua mengerti dan mengetahui itu semua. Kenapa Joshua terus saja menyerang Fervor meski hanya sia-sia di sini? Rupanya, Joshua telah mengulur-ulur waktu sambil mencari tahu di mana tempat life vessel milik Fervor berada. Dan akhirnya dia pun telah menemukannya. Fervor yang panik kemudian menyuruh seseorang yang ia panggil dengan nama Zilan untuk segera pergi. Ash nampak terkejut mendengar nama itu yang keluar dari mulut Fervor. Duk Asma telah tiba dan berhasil menemukan makhluk tak terlihat yang menemukan life vessel milik Fervor. Fervor secara mengejutkan muncul di hadapan Asma dengan skill teleportasi. Dia kemudian menyerangnya dengan skill magic kegelapan. Namun cahaya kilat seperti petir kemudian muncul dan menembus tubuh Fervor dan juga Zilan di sana. Semua sudah terlambat, ucap Joshua dengan tegasnya. Sumber kehidupan dari Fervor dan pasukannya kini telah hancur. Tentu saja setelah life vessel-nya hancur, Fervor perlahan mulai musnah dari dunia manusia. Meski Fervor tak ingin berakhir seperti ini, namun dia telah kalah dan akan segera lenyap setelah berhasil mengumpulkan pasukan sejauh ini. Joshua tersenyum dan berkata kalau dia akan mengambil seluruh pasukan undead milik Fervor. Ash memeluk Zilan dan bertanya kenapa Fervor melakukan semua ini. Siapa sangka Zilan yang dijadikan life vessel-nya adalah anak Fervor itu sendiri yang telah dirubah menjadi Lich. Bisa-bisanya ada orang yang tega melakukan hal ini. Ini sama saja kau telah membunuh anakmu dua kali, ucap Ash kepada Fervor. Zilan yang merupakan teman baik bangsa elf telah musnah untuk selama-lamanya. Fervor menginginkan kekuatan secara cepat dan instan sehingga ia melakukan kontrak dengan demon tingkat tinggi. Fervor membahas kembali tentang impian Ash untuk menciptakan hubungan baik antara bangsa elf dan juga manusia. Selama masih ada manusia, itu semua tidak akan bisa terjadi, ucap Fervor. Mereka para manusia tidak akan berubah, selalu terobsesi dengan keinginan, ingin semuanya, lalu kemudian menghancurkannya. Masih banyak orang lain yang mempunyai keinginan seperti itu.
apalagi dia si orang itu. Kau tidak akan pernah. Belum sempat Fair-Fair menyelesaikan pembicaraannya, dia telah lenyap untuk selama-lamanya. Karena perkataan dari Fair-Fair yang belum selesai itu, membuat Joshua tidak tenang dan merasakan kegelisahan di hatinya. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu saja cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya kita diperlihatkan Teta yang merasa kelelahan setelah pertarungan sengit melawan Fair-Fair dan juga pasukan mayat hidupnya. Nampak pertarungan di sana masih saja berlanjut. Meski Fair-Fair telah musnah, akan tetapi pasukan monsternya masih ada dan bertarung melawan mereka. Teta menyebut kalau naga itu sangatlah kuat dan masih banyak lagi pasukan zombie yang lainnya. Sehingga ia merasa kalau mereka sudah tidak punya kesempatan untuk menang. Namun Joshua kemudian telah tiba di sana setelah membunuh Fair-Fair. Joshua memerintahkan kepada seluruh pasukan mayat hidup di sana untuk segera berhenti dan mengambil alih pimpinan terhadap mereka. Joshua bahkan memerintahkan kepada mereka semua untuk berlutut. Dalam sekejap seluruh pasukan Lich milik Fair-Fair yang sebelumnya adalah musuh, kini mereka tunduk terhadap tuan baru mereka. Selain pasukan Lich, Joshua juga memerintahkan kepada monster naga untuk mendekat kepadanya. Teta sungguh sangat terkejut melihat hal itu. Naga legendaris tersebut bahkan langsung menjadi patuh dengan Joshua, padahal kekuatannya sangatlah hebat. Para monster itu kemudian menghilang dari sana. Ya, itu semua adalah ulah Joshua yang menyimpan kembali para pasukan mayat hidup tersebut. Mereka sungguh terkejut karena Joshua telah menyerap seluruh pasukan Lich yang ada di sana. Teta menyebut kalau Joshua adalah kerajaan zombie berjalan. Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, "Aku tidak menyangka semua akan berakhir seperti ini." Itu adalah pesan suara melalui sihir. Dan Joshua mengenali suara itu adalah suara dari Asmodeus. Mendengar nama Asmodeus membuat Teta menjadi khawatir. Karena ia mengetahui bahwa Asmodeus merupakan demon tingkat tinggi. Bayangan Asmodeus kemudian muncul di hadapan mereka sambil tertawa. Asmodeus menjelaskan kepada Joshua, hilangnya Raja Iblis di dunia demon membuat 8 Demon King yang memiliki Power of Sin bertarung untuk memperebutkan posisi Raja Iblis untuk menjaga keseimbangan. Tentu saja Asmodeus juga berharap akan ada seseorang yang mengganggu keseimbangan ini, dan itu semua bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Asmodeus berharap kalau Joshua yang akan menjadi pengganggu perseteruan itu. Itulah alasan kenapa Asmodeus muncul di dunia manusia. Dengan kekuatan yang Joshua miliki saat ini, dia yakin Joshua akan mampu merusak keseimbangan tersebut dan mengembalikan kejayaannya yang telah hilang di masa lalu. Namun Asmodeus menjelaskan kalau ia tidak bisa langsung turun tangan untuk mencapai tujuannya saat ini. As berpikir, apakah Joshua memiliki kekuatan yang setara dengan 8 Demon King? Karena itu adalah hal yang mustahil, kecuali Joshua adalah reinkarnasi dari Demon King yang ada di dunia demon. Joshua tidak mempercayai apa yang telah dikatakan oleh Asmodeus, karena Asmodeus adalah demon yang serakah, yang dikenal karena hasrat keinginan yang tak pernah puas melebihi demon yang lainnya. Joshua meminta agar Asmodeus mengatakan tujuan yang sebenarnya dari demon serakah itu. Kalau kau memang penasaran dengan tujuanku, silahkan datang langsung dan temui aku. Aku akan menunggumu di bukit munculnya bulan hitam, ucap Asmodeus. Joshua hanya diam saja dan tidak berkata apapun. Sesuatu kemudian muncul dan dikirimkan langsung oleh Asmodeus untuk diberikan kepada Joshua. Rupanya itu adalah segel kontrak kerjasama yang ditawarkan oleh Asmodeus untuk Joshua.
mereka memang tidak tahu apa sebenarnya tujuan dari Asmodeus. Namun membuat kontrak dengan demon adalah sesuatu hal yang buruk. As meminta agar Joshua tidak menerima kontrak tersebut karena mereka tidak pernah tahu demon seperti apa yang akan muncul di hadapan mereka. Akan tetapi Joshua tidak peduli dan tetap menerima kontrak itu karena ia yakin demon apapun yang akan muncul tetap akan bisa dikalahkan oleh Joshua dengan mudah. Cahaya yang sangat luar biasa kemudian memancar dari segel kontrak tersebut. Apabila Demon King sungguhan yang akan muncul di sana, dunia bisa saja akan menjadi neraka, ucap As kepada Joshua. Dari atas langit kemudian sesuatu muncul dan menyambar di depan Joshua. Sungguh aura kekuatan yang sangat dahsyat muncul di sekitar mereka. Energi demon yang meluap-luap. Demon seperti apakah yang akan muncul di sana? As yang merasakan kekuatan mengerikan itu muncul di hadapan mereka. Tubuhnya pun sampai gemetar ketakutan. Namun ternyata demon yang muncul berbentuk kecil dan sangat lucu. Seperti binatang peliharaan saja. Situasi yang mencekam kemudian berubah menjadi baik-baik saja. Iselin bahkan langsung terpikat dengan demon lucu tersebut. Setelah berhasil mengalahkan Fervor di sana, mereka kemudian akan melanjutkan perjalanan di Menara Trial tersebut. Di perjalanan itu, As masih saja merasa curiga dengan demon yang nampak terlihat lucu, karena As merasakan sesuatu yang sangat mengerikan darinya. Teta hanya menyarankan agar mereka mengamati demon itu terlebih dahulu, asalkan tidak membahayakan bagi mereka. Teta kemudian mengajak Joshua untuk kembali dan keluar dari Tower of Trial karena mereka sudah tidak ada keperluan lagi di sana. Namun Joshua sangat ingin memanjat sampai akhir menara dan memperoleh hadiahnya. Seseorang misterius kemudian muncul di hadapan mereka dan menghalangi keinginan Joshua untuk menyelesaikan Trial of Tower itu. Rupanya, seseorang tersebut adalah Tuan Krevus, Sang Black Dragon. Hingga saat ini belum pernah ada orang yang berhasil menerima hadiah di Trial of Tower. Black Dragon ingin Joshua kembali saja dan tidak melanjutkan perjalanan di sana. Emangnya siapa yang memutuskan boleh atau tidaknya aku menyelesaikan misi di sini? Ucap Joshua kepada Black Dragon. Black Dragon berkata dengan santainya bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk mereka bertengkar. Karena sebentar lagi benua ini akan berubah menjadi lautan darah, ucapnya. Bukan hanya dunia manusia, namun desa-desa manusia tempat Joshua lahir dan hutan para elf juga tidak akan terhindar dari lautan darah. Ada banyak hal yang harus dibicarakan oleh Joshua dan Black Dragon setelah mereka saling bertemu. Wanita itu bahkan mengancam Joshua jika Joshua tetap keras ingin naik ke lantai atas Trial of Tower. Joshua hanya diam saja dan berpikir kalau dia juga membutuhkan informasi dan rekan seperti Black Dragon untuk menyelesaikan masalah di dunia manusia. Sins kemudian berpindah memperlihatkan di kediaman Duke Agnus. Saat ini ibu Joshua sedang berbincang dengan Nona Vanessa. Siapa sangka kalau Lucia adalah saudara dari Nona Vanessa. Sebenarnya nama Lucia yang asli adalah Asiru van Brighton. Dengan kata lain, ibu Joshua adalah keturunan dari keluarga kekaisaran. Lucia berpura-pura tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Vanessa. Vanessa pun memahami kalau Lucia berpura-pura tidak tahu karena Lucia takut jika sesuatu yang buruk terjadi terhadap Joshua jika identitas asli dari Lucia sampai terbongkar. Vanessa akan tetap menjaga rahasia ini dengan syarat Lucia harus membantunya untuk meyakinkan Duke Agnus agar secara resmi mewariskan keluarga bangsawannya kepada Bubble. Vanessa juga akan membantu Lucia untuk meminta Kaisar Markus mencabut tuntutannya terhadap Joshua. Lucia hanya terdiam dan mulai memikirkan negosiasi tersebut demi Joshua. Seseorang kemudian mengetuk pintu ruangan mereka saat ini berada. Sifon menyampaikan suatu kejadian yang buruk bagi mereka, bahwa Kaisar Markus telah mengumumkan kalau Avalon akan mengurangi jumlah keluarga 5 Duk Agung menjadi 3 saja.
Informasi tersebut tentu saja sangat mengejutkan Lucia dan juga Vanessa. Apalagi salah satu dari keluarga yang dicabut gelar bangsawannya adalah keluarga Duke Agnus. Vanessa bertanya apakah Arden hanya diam saja saat Kaisar melakukan hal itu. Menurut informasi yang beredar, Duke Agnus saat ini sedang berduka karena Joshua yang diasingkan dari kerajaan Avalon. Beliau bahkan menghilang, ucap Siphon. Saat pembicaraan berlangsung di sana, tiba-tiba beberapa orang masuk dan menghancurkan jendela istana. Siphon mencoba untuk melindungi kedua nona tersebut, akan tetapi orang yang datang di sana bukanlah orang biasa. Dia adalah Blackwine, badan intelijen yang berada di bawah Kaisar Avalon secara langsung. Dan ia datang ke sana untuk membawa Nona Asiru. "Ikutlah bersama kami, wahai Tuan Putri," ucapnya. Sins kemudian memperlihatkan Duke Agnus yang ternyata saat ini sedang ditahan di Istana Kekaisaran. Saat ini Duke Agnus telah menerima hukuman dari Kaisar Marcus atas tindakan dari anaknya yaitu Joshua. "Semua ini pasti akan merusak reputasi sang Black God dari Avalon," ucap Kaisar Marcus. Kaisar Marcus menyebut seorang anak pasti mirip dengan ayahnya. Kaisar Marcus menyebut bahwa Duke Agnus tetaplah seorang kesatria yang dibanggakan oleh banyak orang. Beliau juga memberikan kesempatan kepada Duke Agnus untuk memohon ampunan atas tindakan dari Joshua. "Kalau kau memohon ampunan, maka aku akan memaafkan tentang apa yang telah kau lakukan kepada adikku Asiru," ucap Kaisar Marcus. Duke Agnus menunjukkan wajah terkejut, ekspresi dari seorang pria yang mengkhawatirkan sesuatu. Duke Agnus dituduh telah menculik putri Kekaisaran Avalon dan sampai-sampai memiliki seorang anak darinya. Tentu saja hukuman berat adalah hukuman yang pantas bagi seseorang yang telah melakukan hal tersebut. "Apakah kau berpura-pura tidak tahu? Lalu bagaimana caramu untuk melindungi seluruh keluargamu?" tanya Kaisar Marcus. "Hentikanlah pemberontakanmu terhadap Avalon. Setelah itu, maka istri dan seluruh keluargamu akan aman. Pikirkan tentang orang tuamu yang sudah meninggal lebih dulu. Bukankah kau dulu juga ingin melindungi mereka?" tanya Kaisar lagi kepada Duke Agnus. Sekitar 40 tahun yang lalu, seorang wanita, putri kedua dari Baron Pestrose, yang bernama Mariana, bertemu dengan Pangeran Douglas Van Brighton di acara pesta. Karena kecantikan putri Mariana, Pangeran Douglas ingin menjadikannya seorang istri dan mengajaknya untuk hidup bersama di istana. Wanita itu kemudian berpikir, menolak atau menerima tetaplah sama, masa depannya kini telah hancur. Bagaimana tidak, kalau ia menikah dengannya, maka saat pangeran sudah tidak tertarik lagi padanya, maka istrinya yang lain pasti akan mengeksekusinya. Dan jika ia menolak, maka sang pangeran pasti akan membuat keluarga Pestrose berada dalam bahaya. Saat kebingungan tersebut melanda Mariana, tiba-tiba seorang kesatria Avalon datang dan menyapa Yang Mulia. Dia adalah Tobin von Agnus. Tobin mengaku kalau putri Mariana telah bertunangan dengannya. Pangeran nampak menunjukkan raut wajah tidak suka setelah mendengar informasi tersebut. Dengan sopan, Tobin menceritakan kebersamaannya dengan putri Mariana sejak kecil. Ia pun meminta agar pangeran menarik kembali permintaannya untuk menikahi putri Mariana. Pangeran Douglas menunjukkan wajah marahnya. Karena baru kali ini ada seseorang yang berani menghalangi keinginannya terhadap seorang wanita. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka pun menikah dan melahirkan satu orang anak laki-laki. Tobin sangat senang karena ia memiliki anak pertama yaitu laki-laki. Mariana telah menentukan pilihan nama untuk anak mereka. Sebuah nama yang memiliki makna menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Sebuah nama yang melebihi manusia. Sebuah nama dari sang legenda yang artinya adalah dewa. Nama anak tersebut adalah Arden. Arden yang kelak menjadi ayahnya Joshua. 12 tahun kemudian, Arden telah menginjak usia remaja. Saat ini ia sedang berlatih di Akademi Kekaisaran Avalon melawan seorang pangeran. Ternyata pangeran tersebut adalah anak pertama dari Pangeran Douglas, pangeran yang dulu ingin menikahi Mariana.
Ini adalah sebuah kehormatan besar bagi saya bisa berlatih tanding dengan Pangeran Marius, ucap Arden. Arden teringat pesan ayahnya, kalau dia berlatih melawan pangeran, maka bertarunglah secara biasa dan mengalah. Karena tak ada untungnya juga menang melawan pangeran. Karena menang melawan pangeran akan membawa hal buruk terhadap keluarga mereka. Oleh karena itu, Arden berusaha untuk bertarung, lalu kemudian mengalah. Nampak Pangeran Marius mulai bisa mendesak Arden di sana. Pertarungan mereka masih saja berlanjut. Arden bahkan juga balik melawan dengan santai. Pangeran Marius yang marah kemudian menghina Arden yang berasal dari keluarga rendahan. Arden mulai terpancing dan bertanya, "Maaf, barusan kau berkata apa?" ucap Arden. Marius sekali lagi menyebut Arden berasal dari keluarga yang hina dan juga rendahan. Apakah ibumu tidak mengajarimu sopan santun untuk mengalah pada keluarga kekaisaran yang lebih tinggi dari keluargamu? Tanya Marius. Marius kemudian bergerak menyerang sembari menyinggung ibunya Arden yang pernah menolak permintaan yang mulia kaisar. Dasar ibumu tidak tahu terima kasih, ucapnya lagi. Arden yang tersulut emosinya kemudian mulai marah dan serius dalam bertarung. Ia bahkan mematahkan tangan dari Pangeran Marius. Marius pun berteriak kesakitan akibat serangan yang dilakukan oleh Arden. Tentu saja Arden sangat marah dan dia tidak akan membiarkan Marius pergi begitu saja setelah menghina ibunya. Salah satu perwira kerajaan Avalon berteriak dan meminta agar Arden berhenti menyerang Pangeran Marius. Namun Arden tetap melakukannya dan mengarahkan pedang kayunya ke kepala Pangeran Marius. Beruntung bagi Marius, seseorang datang dan menahan serangan dari Arden. Pertunjukanmu memang menghibur, tapi apakah kau sudah siap menerima hukumannya? Harusnya kau tahu apa yang akan terjadi jika seseorang berani menyakiti keluarga kekaisaran, ucap Pangeran Avalon saat itu, yaitu Marcus van Brighton yang sekarang ini menjabat sebagai Kaisar Avalon. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Sungguh cerita ini sangat menarik dan seru untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada lanjutan cerita kali ini, kita masih diperlihatkan kisah masa lalu keluarga Duke Agnus. Saat ini, Arden atau ayahnya Joshua sedang berlatih tanding melawan Pangeran Marius dalam sesi sparring bertarung. Pada awalnya, Arden ingin bertarung secara biasa saja dan akan mengalah. Namun dirinya kemudian tidak mampu mengendalikan emosinya saat Pangeran Marius menghina keluarga Duke Agnus. Hingga pada akhirnya Arden menyerang Marius hingga membuat tangannya patah. Tak hanya sampai di situ saja, Arden bahkan berniat untuk menyerang kepala Pangeran Marius. Beruntung Pangeran Marcus atau yang sekarang menjabat sebagai Kaisar Avalon berhasil menahan serangan dari Arden yang begitu kuat. Marcus van Brighton bertanya apakah Arden sudah mengetahui konsekuensi dari tindakannya terhadap Pangeran Marius. Sebaiknya Pangeran Arden tidak bersikap sombong, ucap Marcus dengan wajah yang mengerikan. Arden hanya terdiam saja dan wajahnya nampak menunjukkan sebuah kekhawatiran. Setelah insiden tersebut, keluarga Duke Agnus kemudian dipanggil menghadap Kaisar Avalon saat itu. Arden telah ditahan oleh kekaisaran karena kasus penganiayaan terhadap keluarga kaisar. Tobin memohon ampun atas tindakan dari anaknya dan siap menanggung semua hukuman yang akan ditimpakan kepada sang anak. Kaisar menyebut kalau Tobin terlalu memikirkan keluarganya sendiri. Apakah kau tidak berpikir apa yang akan terjadi pada Marius jika serangan dari Arden mengenainya? Bisa saja Marius akan lumpuh dan tidak bisa menggunakan pedangnya lagi, ucap Kaisar. Kejahatan yang disengaja dilakukan untuk melukai keluarga kekaisaran, tentu saja itu adalah kejahatan yang sangat berat, sampai dianggap sebagai pengkhianatan. Meski tindakan dari pangeran yang memalukan terlebih dahulu.
hukuman ini tidak akan berakhir begitu saja meski Toban menyerahkan nyawanya. Keluarga Duke Agnus adalah salah satu pilar penting di Kekaisaran Avalon. Apalagi melihat kontribusi yang sudah diberikan oleh keluarga Duke Agnus terhadap Avalon. Maka Kaisar tidak akan berniat untuk menjatuhkan hukuman terhadap Toban. Melainkan, Kaisar berniat menjatuhkan hukuman tersebut kepada ibunya Arden, yaitu Putri Mariana, yang pernah menolak ajakan Kaisar untuk menikah di waktu dulu. Sins kemudian berpindah ke ruangan ayahnya Arden. Arden memohon ampun dan maaf. Ia berterus terang akan bertanggung jawab dan akan menerima hukuman tersebut karena ulah dan tindakannya sendiri. Ayahnya kemudian bertanya, "Memangnya kau bisa apa untuk melakukan hal tersebut?" Toban menjelaskan kalau tidak ada sesuatu yang dapat mereka lakukan saat ini untuk menghindari kehendak sang kaisar, karena mereka tidak punya kekuasaan. Kalimat dari sang ayah kemudian masuk jauh sampai ke dalam hatinya Arden. Ia pun berencana untuk masuk ke istana kekaisaran dengan meningkatkan kekuatannya dan menjemput sang ibu yang dihukum menjadi pelayan istana. Singkat cerita, Arden akhirnya berhasil mendapatkan gelar master yang sangat diimpikan oleh banyak kesatria kerajaan. Dia menjadi orang termuda yang bisa mendapatkan gelar tersebut, bahkan di seluruh benua. Akan tetapi, ibunya telah meninggal dunia sebelum Arden dapat masuk kembali ke istana Avalon. Armstrong kemudian mendatangi Arden saat ia berada di makam ibunya dan memberitahu bahwa saat ini keadaan Kaisar Douglas semakin melemah, sehingga membuat perang saudara antara pangeran untuk memperebutkan tahta kekaisaran semakin bergejolak. Situasi yang kacau ini rencananya akan dimanfaatkan oleh keluarga Duke Agnus untuk melakukan sesuatu. Ya, inilah saatnya untuk membalaskan dendam. Aku sendiri yang akan menghancurkan garis keturunan keluarga Brighton di kekaisaran ini, ucap Arden. Arden bersumpah di depan makam ibunya untuk balas dendam dan target pertamanya adalah Tuan Putri Asiru van Brighton. Ternyata itulah alasan dibalik kisah penyerangan Duke Agnus ke kereta yang membawa Putri Asiru. Putri Asiru adalah seorang wanita yang dikenal sebagai Lucia sekarang ini atau ibunya Joshua. Arden telah berhasil menghabisi para pengawal yang membawa Putri Asiru dan kini ia telah berada di hadapannya. Lihatlah wajah Arden yang sangat marah dan sangat kesal, pertanda ia sangat dendam dengan garis keturunan dari Van Brighton. Pagi hari telah tiba, memperlihatkan kawasan hutan di mana Arden menyerang kereta kekaisaran. Dua orang asasin perwira kerajaan memeriksa tempat kejadian tersebut di sana sambil mengamati situasi di tempat itu. Mereka berdua ditugaskan untuk mendapatkan kembali Tuan Putri Asiru yang telah menghilang. Sins memperlihatkan sebuah gedung ataupun rumah di tengah hutan. Putri Asiru telah terbangun dari pingsannya dan berteriak untuk meminta tolong. Rupanya ia terbawa suasana di alam mimpinya. Kini ia telah tersadar di suatu tempat yang tidak ia ketahui. Rupanya Asiru saat ini sedang berada di tempat persembunyiannya Arden. Arden menyebut kalau rambut biru milik Asiru itu menandakan kalau ia juga merupakan keturunan dari keluarga Brighton. Namun Asiru pun bingung dan bertanya apa itu Brighton, dan dia bertanya di manakah ia saat ini berada. Asiru kemudian mengingat kembali kejadian yang menimpanya saat ia berada di kereta kekaisaran. Dalam ingatan tersebut, ia melihat pria yang ada di hadapannya saat ini menyerang dan membunuh kesatria pengawalnya. Kau adalah orang yang waktu itu, ucap Asiru dengan terbata-bata. Dikira Asiru akan takut berada di sana, tapi ia malah berterima kasih kepada Arden karena telah menyelamatkannya dari iblis kejam, ucapnya. Arden pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada wanita itu. Setelah diperiksa oleh dokter, Asiru diperkirakan mengalami kehilangan ingatannya ketika menyaksikan Arden sedang membunuh orang lain di hadapannya. Armstrong bertanya, bukankah ini akan menjadi masalah serius jika wanita itu kehilangan ingatannya?
Akan tetapi, Arden meminta agar mereka tidak khawatir dengan hal ini, karena garis keturunannya tidak akan pernah berubah. Dia tetap akan berguna bagi kita, ucap Arden. Arden kemudian memerintahkan kepada Armstrong untuk pergi ke Istana Kekaisaran dan mendapatkan misi untuk mengawasi situasi di sana. Karena saat ini Pangeran Marius pasti gagal memperluas pengaruhnya karena strategi pernikahannya yang telah gagal. Tentu saja keluarga Dok Agnus harus memperhatikan bagaimana jalannya perang saudara yang terjadi di Kekaisaran Avalon. Armstrong pun kemudian berangkat ke istana mengendarai kuda. Di tengah perjalanan, kedua asasin Kekaisaran melihat Armstrong yang datang dari arah dalam hutan di sana. Mereka pun berencana untuk mencari tempat persembunyian yang ada di dalam hutan tersebut. Waktu malam hari telah tiba, Asiru sama sekali tidak dapat mengingat apapun. Ia bahkan tidak tahu siapakah namanya sebenarnya dan siapakah identitas aslinya. Tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu kamarnya. Asiru bertanya siapakah orang yang sudah membuka pintu kamarnya itu. Rupanya, orang tersebut adalah salah satu dari asasin kekaisaran yang mencari Nona Asiru. "Jangan khawatir, Tuan Putri, aku akan menyelamatkanmu," ucapnya. Saat asasin itu mulai mendekat, Asiru meminta agar orang tersebut tidak mendekati dirinya. Asiru kemudian teringat bayangan pembunuhan yang terjadi di depan matanya. Ia pun berteriak, "Aku tidak mau mati," saat asasin itu mendekatinya. Asasin tersebut kemudian menutup paksa mulut Asiru agar tidak membangunkan orang-orang yang ada di tempat itu. Asasin tersebut kemudian mengambil pedangnya dan berniat untuk menghabisi Nona Asiru di sana. "Demi kebaikan kita bersama, kumohon matilah dengan damai," ucap asasin tersebut. Sungguh tragis nasib dari seorang Asiru yang diincar oleh orang-orang kekaisarannya sendiri. Saat pisau itu akan mengenai Asiru, Arden kemudian muncul dan menahan tangan dari asasin tersebut. "Pangeran siapa yang sudah mengirimmu ke sini?" tanya Arden. Asasin lainnya kemudian bergerak dengan cepat menyerang Arden sambil berkata bahwa Tuan Putri Asiru sudah tidak dibutuhkan lagi dan semua pangeran sudah sepakat untuk membunuhnya. Pertarungan pun sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Arden berhasil menangkis serangan dari asasin kiriman Avalon itu di sana. Rupanya tidak hanya menangkis serangan tersebut, Arden juga berhasil menembus salah satu dari mereka. Asasin lain kemudian bergerak menyerang Arden dengan cepat. Dan boom! Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Hanya dalam waktu singkat, Arden berhasil mengalahkan kedua orang utusan kekaisaran tersebut. Ia mengamati lingkungan sekitarnya. Kemungkinan tidak ada orang lain lagi di tempat itu. Menurut perkataan dari kedua asasin tersebut, para pangeran sudah bergabung untuk menjatuhkan Pangeran Marius terlebih dahulu. Kalau pangeran pertama sudah mati, maka Tuan Putri Asiru juga pasti akan diincar oleh para pembunuh karena Asiru lahir dari permaisuri kaisar yang sama. Arden tidak ingin mengambil resiko sebesar ini dan berniat untuk menghabisi Asiru juga di tempat tersebut dan akan mengincar pangeran lainnya. Namun Asiru saat pingsan, ia menangis dan berkata, "Master, saya tidak mau mati. Saya masih ingin hidup." Hal itu membuat Arden terkejut dan tersentuh hatinya. Ia teringat kembali akan perkataan ibunya yang meminta Arden untuk menjadi seorang kesatria yang gagah dan berani melindungi mereka yang lemah. Arden pun sengaja tidak jadi menghabisi Putri Asiru di sana. Di dalam hati ia berkata, "Maafkan aku ibu, semoga aku bisa menjadi kesatria yang tangguh dan berani melindungi yang lemah." Singkat cerita, sesuai dengan perkiraan Arden, Pangeran Marius telah mati dibunuh oleh pangeran termuda saat itu, yaitu Markus van Brighton. Pembantaian berdarah dari seorang Markus dimulai pada saat itu. Markus menghabisi semua rivalnya, termasuk semua saudara dan para kerabatnya. Dia membersihkan semua orang yang merupakan keturunan Brighton di Kekaisaran Avalon. Kemudian di saat ketika sudah tidak ada lagi saudara laki-laki yang tersisa, akhirnya ia pun berhasil menaiki tahta kerajaan dan menjadi Kaisar Avalon. Tuan Putri Asiru van Brighton mulai terlupakan.
dan kini dia diberikan nama oleh Arden sebagai Lucia, sang pelayan keluarga Duk Agnus. Arden telah berhasil meraih gelar manusia superhuman. Arden menjadi orang termuda yang menerima gelar superhuman tersebut. Setelah mendapatkan gelar itu, Arden pun kembali ke istana Duk Agnus sekaligus menemui sang ayah. Tobin yang sudah tua, kondisinya mulai melemah dan dalam kondisi sakit. Ayahnya memuji Arden yang berhasil membuat keluarga Duk Agnus menjadi bersinar di kekaisaran. Ayahnya kemudian jatuh dari tempat duduknya. Tobin yang sedang sakit, kini sudah tak sadarkan diri. Para dokter meminta agar Arden menyiapkan mentalnya, karena sang ayah sudah lama menantikan kedatangan Arden kembali ke istana. Saat ayahnya tersadar, Arden kemudian diberikan surat oleh sang ayah. Sebentar lagi, kaisar baru akan dilantik menjadi pemimpin yang baru, dan mereka menginginkan pernikahan politik antara keluarga Brighton dengan keluarga Duk Agnus. Tobin menangis dan meminta agar Arden mau menerima permintaan dari kaisar, karena ini semua demi kelanjutan keluarga Duk Agnus di Kekaisaran Avalon. Saat ini, mereka keluarga Duk Agnus masih belum bisa untuk mengalahkan keluarga Van Brighton. Tobin mengetahui niat balas dendam dari anaknya, namun hingga saat ini kekuatan dari kekaisaran masih sangat kuat untuk ditaklukkan oleh mereka. Meski Arden sudah mengembangkan kekuatannya secara diam-diam, tapi kekuatan itu masih belumlah cukup untuk melawan Marcus, yang juga dikenal sebagai superhuman di waktu muda. Oleh karena itulah, rencana balas dendam dari seorang Arden masih belumlah sempurna. Tobin berpesan kepada anaknya bahwa inilah saatnya untuk berkumpul dengan orang-orang yang dapat membantunya. Capailah pencapaian yang lebih tinggi. Buat orang lain memujamu sebagai pahlawan, seperti raja sebelum kerajaan Avalon. Belum sempat selesai berbicara, ayahnya pun meninggal dunia. Kaisar Marcus tahu kalau Duk Agnus selalu menantikan kesempatan untuk melakukan pemberontakan. Akan tetapi, ia juga bisa saja mengancam untuk menghapus keluarga Agnus dari gelar bangsawan dengan mudah. Reputasi Arden terus meningkat naik di antara para kesatria, dan kemudian ia menjadi pahlawan dan panutan banyak orang, mengalahkan pahlawan Avalon yang lainnya. Kaisar Marcus yang licik mengambil langkah pernikahan politik dan berencana mengambil alih keluarga Duk Agnus secara utuh. Arden sendiri tidak punya pilihan lain selain menyetujui pernikahan politik itu agar bisa bertahan. Sampai suatu saat nanti, dia dapat melanjutkan rencana untuk menghapuskan garis keturunan kekaisaran. Waktu pun telah berlalu, dan lahirlah seorang anak laki-laki dari Arden dan Vanessa. Tapi siapapun pasti mengetahui kalau anak itu bukanlah anak kandung dari Arden. Tidak ada satupun ciri yang menunjukkan kalau Bubble adalah anak dari Duk Agnus. Sedangkan Nona Vanessa membawa kabar dan informasi bahwa anak itu adalah anak dari Duk Agnus yang akan menjadi penerus keluarga. Arden hanya terdiam saja mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Vanessa. Vanessa mendapat dukungan dari Kaisar Marcus dan orang-orang di sana, selalu diisi dengan pendukung dari Kaisar Marcus. Itulah sebabnya semakin sedikit orang yang menjadi rekan Duk Agnus. Akan tetapi, ada satu orang yang selalu ada di sampingnya dan melayaninya, yaitu Lucia, yang merupakan Tuan Putri Asiru. Arden bertanya kenapa Lucia masih ada di sana, padahal Arden sudah mengizinkannya untuk pergi terlebih dahulu dari tempat itu. Lucia hanya ingin membalas kebaikan Arden yang telah menyelamatkannya sebanyak 2 kali, sehingga ia tidak akan membiarkan Arden terlihat sendirian di istana. Lucia juga mengaku kalau ia sangat senang telah diberikan nama Lucia oleh Duk Agnus. Dari sanalah muncul perasaan cinta dari Arden kepada Lucia karena selalu ada untuknya. Dengan begitu, Lucia selalu menjadi penyemangatnya di kala sendiri. Namun sayangnya perasaan itu bukan cuma sekedar cinta, tapi lebih kepada rasa cemas tidak ingin ditinggal sendiri. Dan terjadilah hubungan yang spesial di antara mereka. Pada suatu hari, Armstrong tiba-tiba mendatangi Duk Agnus dan melaporkan ada sesuatu. Yaitu Lucia sedang hamil.
Dengan santainya Duke Agnus mengakui kalau yang dikandung oleh Lucia adalah anaknya Arden. Armstrong sungguh sangat terkejut mendengar hal itu. Sekali lagi Arden menegaskan kalau anak itu adalah anak kandungnya. Mereka kemudian membahas tentang pembentukan aliansi dengan keluarga Rebecca dan juga keluarga Pontir. Tentu saja Arden berharap cengkeraman Markus terhadapnya akan semakin berkurang. Arden berkata di dalam hatinya, "Bertahanlah sedikit lagi Lucia dan juga anakku yang akan lahir. Sebentar lagi kita akan sampai. Aku akan membalaskan dendam ibuku dan melanjutkan garis keturunan ayahku," ucap Arden di dalam hatinya. Kembali ke masa sekarang, Kaisar Markus memberikan pilihan apakah Arden ingin menerima hukuman ataukah bersumpah setia terhadap Markus. Arden yang tak punya pilihan lain pun akhirnya tunduk dan bersumpah setia kepada Kaisar Markus. Untuk membuktikan sumpahnya itu, Kaisar Markus akan memberikan Arden 200.000 pasukan. Dan Arden diperintahkan untuk membawa pasukan itu untuk merebut wilayah Reinhardt yang saat ini dikuasai oleh Joshua. Dengan sangat terpaksa, Arden pun menyetujuinya karena itu adalah demi keluarga Duke Agnus sendiri. Selain Arden, Duke Trembelin juga akan ditugaskan untuk menyerang kerajaan Magic Terra. Ketika dua wilayah itu berhasil ditaklukkan, maka kita akan langsung mengumpulkan semua pasukan kekaisaran di satu tempat, yaitu di dataran Credon yang merupakan perbatasan dengan kerajaan-kerajaan lain. Singkat cerita, Arden kembali ke rumahnya, dan barulah ia sadar kenapa Kaisar Markus melepaskannya adalah karena Lucia sudah berhasil dibawa oleh orang-orang kekaisaran sebagai tawanan. Tentu saja kalau Arden tidak pergi ke Reinhardt, maka Lucia akan berada dalam bahaya. Tapi jika Arden pergi ke Reinhardt, maka itu akan menjadi percikan perang besar. Sungguh langkah yang licik dari seorang Markus. Armstrong kemudian tiba di sana dan bertanya bagaimanakah keadaan Arden. Armstrong sungguh terkejut bagaimana bisa ada orang lain yang mengetahui identitas asli dari Lucia sehingga Lucia pun telah ditawan oleh Kaisar Markus. Arden memerintahkan kepada Armstrong untuk memulai rencana yang telah mereka siapkan sejak lama. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Beritahu kepada semua sekutu kita, lokasinya ada di dataran Credon, ucap Arden kepada Armstrong. Seseorang kemudian muncul di sana dan memerintahkan Duke Agnus untuk menghentikan rencana tersebut. Rupanya, ia adalah Putri Cesarin. Cesarin menyebut kalau pemberontakan ini sudah pasti akan mengalami kegagalan. Kenapa Putri Cesarin berada di sana? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Sungguh sangat menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Setelah pada chapter sebelumnya, Duke Agnus mulai merencanakan untuk melakukan pemberontakan terhadap kekaisaran. Tiba-tiba, Putri Cesarin datang di sana dan meminta agar Duke Agnus tidak melanjutkan rencana tersebut karena ia memastikan kalau upaya itu akan berakhir dengan kegagalan. Rupanya, Putri Cesarin mempunyai kemampuan untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Cesarin mengaku kalau di masa depan ia melihat jika Duke Agnus pergi ke dataran Credon, maka Duke Agnus akan menemui ajalnya. Apa yang dikatakan oleh Cesarin membuat Duke Agnus dan Armstrong menjadi terkejut. Cesarin hanya menginginkan satu hal saja. Ia ingin agar Duke Agnus menjadi pelindung bagi Joshua sampai ingatannya kembali sepenuhnya. Untuk itu, alangkah lebih baik jika kau menghentikan pemberontakan ini, ucap Cesarin. Tuan Putri, sepertinya Anda terlalu meremehkan Kaisar Markus. Saat ini, entah saya ataupun sang kaisar sudah tidak bisa kembali lagi. Satu-satunya jalan untuk bisa bertahan hanyalah ini, ucap Duke Agnus. Sins kemudian berpindah memperlihatkan percakapan yang terjadi di kekaisaran.
Kaisar Markus memerintahkan kepada Trembelin, sebelum menyerang kerajaan Terra, pergilah ke Magic Tower terlebih dahulu dan penggal kepala Evergrande. Dia adalah pengkhianat yang mengincar Magic Tower setelah meninggalkan kekaisaran ini. Bahkan dia mengkhianatiku di belakang setelah aku memberinya izin untuk melakukan eksperimen dengan pasukan zombie. Dia juga yang sudah membunuh Jaqen. Tunjukkan kepadanya bagaimana akhir dari pengkhianatan terhadap kekaisaran ini, ucap Kaisar Markus. Trembelin kemudian meminta maaf jika seandainya ia akan terlambat bergabung dengan Duke Agnus di dataran Creden. Karena untuk menghancurkan Magic Tower akan membutuhkan waktu lebih banyak daripada menyerang kerajaan Terra. Kaisar Markus tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, karena dataran Creden hanyalah umpan untuk memancing Arden. Karena Arden tidak punya pilihan lain selain bertindak tanpa ragu. Pada momen ketika Arden mengumpulkan pasukannya di dataran Creden, dia akan menghadapi situasi yang tidak akan pernah dia bayangkan selama ini, ucap Kaisar Markus. Kaisar Markus menganggap kalau Arden sekarang ini meniru hal yang telah terjadi pada Rickfeather Retreat. Sebelum didirikannya Avalon yang sekarang, pada saat masa keemasan yang ada dalam sejarah, dulu ada kerajaan yang berjaya, yaitu Kerajaan Asgard. Raja terakhir Kerajaan Asgard bernama Kunire, dan teman lamanya yang dipuja sebagai komandan terhebat di era itu bernama Rickfeather. Rickfeather sama seperti Arden yang sekarang, dia adalah kehadiran yang sangat ditakuti oleh musuh dan dipuja sebagai pahlawan di pihaknya. Akan tetapi, Rickfeather yang mempunyai sejarah penaklukan yang tidak pernah berhenti itu tiba-tiba mundur, dan dengan tangannya sendiri dia berhasil menjatuhkan Kerajaan Asgard dengan membunuh Raja Kunire dan membangun Kekaisaran Avalon yang sekarang ini. Oleh karena itu, kisah Rickfeather yang mundur itu menjadi kisah pemberontakan. Arden itu sungguh orang yang menakutkan, ditambah rasa ingin balas dendam untuk ibunya. Dia mempunyai niat gelap itu selama bertahun-tahun lamanya. Dengan kata lain, jika Arden yang dipuja sebagai pahlawan berhasil membalaskan dendam dengan cara pemberontakan, dia pasti akan mendapatkan tahta kekaisaran ini, sama seperti kisah masa lalu. Tapi sejarah itu tidak akan terulang kembali, karena sejarah seperti itu sudah terlewat di masa lalu. Dan sekarang adalah momen yang tepat untuk membuktikannya, ucap Kaisar Markus. Nama Agnus tidak akan pernah melampaui nama keluarga Brighton, ucap Kaisar Markus dengan tegas. Sins kemudian memperlihatkan kerajaan Magic Tower. Saat ini, Evergrande telah menjabat sebagai raja di Magic Tower. Dia sangat dielu-elukan oleh para mage. Mereka yakin, di bawah kepemimpinan Evergrande, Magic Tower akan berjaya kembali. Tiba-tiba, salah satu bawahannya yang berusaha mengejar Iselin dan Teta muncul dan melaporkan kabar sesuatu. Ia menceritakan kalau Joshua, si kesatria tombak, muncul di hadapan mereka, sehingga mereka tidak bisa menangkap Teta dan juga Iselin. Evergrande sedikit terkejut dengan kemunculan Joshua di Menara Trial. Meski Scorpino meminta kesempatan untuk menyerang Joshua lagi, namun Evergrande tidak mengizinkannya, karena Joshua sudah bisa mengalahkan salah satu dari 7 mage terbaik pada usia 10 tahun. Sehingga Scorpino sudah pasti tidak bisa mengalahkan Joshua. Evergrande menyebut kalau ada seseorang yang bisa menangani Joshua di Menara Trial itu. Selain itu, Evergrande menjelaskan kalau mereka juga ada urusan lain yang harus segera dilakukan. Evergrande membuka portal menuju ke suatu tempat. Ternyata para mage sudah menemukan hutan para bangsa elf. 3.000 mage yang berkumpul di sana akan segera ikut ke hutan elf untuk mengambil benda ajaib yang bernama Stormwind. Ya, itu adalah salah satu primordial stone yang sedang digunakan untuk menopang pohon dunia yang Drasil. Scorpino diminta untuk tetap di sana sambil menyembuhkan diri dan bersiap jika ada sesuatu yang mendadak terjadi. Evergrande kemudian segera menyerukan kepada para mage untuk segera masuk ke dunia elf di sana,
lalu mendapatkan blessing of mana dan membuka era baru dengan magic. Dalam sekejap, para mage sudah mulai masuk melewati portal tersebut. Sins kemudian memperlihatkan pohon sumber kehidupan di dunia elf. Nampak batu genesis yang ada di pohon itu mulai tidak stabil kondisinya. Para elf yang melihat hal itu tentu saja mulai khawatir. Mereka yakin bahwa ada sesuatu yang mempengaruhinya. Tiba-tiba, salah satu elf muncul dan melaporkan kepada petingginya bahwa ada suatu gerbang tak dikenal muncul di atas langit. Elf yang bernama Freya bertanya, apakah kita sedang diserang? Dan dia segera memerintahkan agar semua elf diberikan senjata untuk berperang. Dari atas langit di dunia elf kemudian muncul sesuatu, bagaikan hujan meteor. Cahaya itu jatuh dan menembus dinding menuju hutan bangsa elf di sana. Para penjaga mengumumkan kalau dinding pertahanan mereka sudah dihancurkan. Penjaga meminta agar desa dan bangsa mereka segera dilindungi dan dievakuasi ke tempat yang aman. Saat ini, para mage sudah berhasil mendarat di hutan elf. Para warga pun mulai panik dan lari menyelamatkan diri. Avargaran memerintahkan kepada para mage untuk memusnahkan semua yang ada di sana. Bahkan rumput sekalipun di hutan ini, lenyapkan semuanya, perintah Avargaran kepada bawahannya. Lalu kita kemudian berpindah diperlihatkan Ken yang terlihat senang. Saat ini, Joshua dan kawan-kawan sedang menaiki naga Black Dragon menuju suatu tempat. Mereka merasa sudah menjadi pasukan Elite Dragon di masa lampau. Di sisi lain, Joshua nampak murung melihat kepada sepucuk surat entah apa isinya. Rupanya surat itu berasal dari Tuan Putri Cesarin yang menceritakan kejadian yang mungkin akan terjadi di masa depan. Joshua berkata di dalam hatinya, aku jadi mengerti apa yang dimaksud oleh Kon Ari saat ia menyebut kalau ayahku sangat berbahaya dan ada terjadi sesuatu di antara ayahku dengan Kaisar Markus. Lucia bertanya apakah Joshua akan diam saja karena posisi ini membuat ayah dari Joshua berada dalam bahaya. Joshua menyadari kalau peristiwa ini tidak bisa dihindari dan hanya tinggal menunggu waktu saja. Melihat wajah Joshua yang murung, Teta kemudian menyapa dan bertanya apa yang terjadi pada Joshua. Apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Tanya Teta kepada Joshua. Teta kemudian membicarakan tentang perjanjian mereka saat turnamen Master di Reinhardt. Teta meminta Joshua untuk membantunya mengalahkan Evergreen. Sebagai balasannya, Teta akan membantu Joshua untuk menjadi kaisar di kekaisaran ini. Namun, Teta mengubah sedikit perjanjian itu. Teta ingin memusnahkan Evergreen dengan tangannya sendiri. Teta memohon agar dirinya diberikan kebebasan untuk mengalahkan Evergreen. Dengan senang hati, Joshua menerimanya. Namun, Joshua juga mengubah kesepakatannya. Ia ingin Teta bergabung dengan pasukan Imperial Kenaiknya. Joshua bahkan akan memberikan gaji seperti yang lainnya. Teta juga dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Bagaimanapun juga, setelah merebut kembali Magic Tower nanti, akan sangat berguna jika ia menjalin hubungan dengan orang seperti Joshua. Joshua langsung memberitahukan kepada Ken kalau mereka telah merekrut anggota baru yang masuk ke pasukan kesatria elit Joshua. Sebagai senior, Joshua meminta agar Ken untuk menjaganya. Ken dengan penuh semangat mengucapkan selamat datang kepada Teta yang secara resmi bergabung bersama mereka. Black Dragon meminta agar Joshua dan kawan-kawan untuk segera bersiap karena mereka sudah hampir sampai. Naga itu membawa mereka menuju hutan elf yang saat ini sedang diserang oleh para mage yang dipimpin oleh Evergreen. Ash terkejut bukan main karena mereka bisa melihat langsung pohon yang Yggdrasil. Black Dragon memastikan kalau ada orang yang telah menghancurkan dinding penghalang menuju hutan elf. Ash merasa bersalah karena sudah terlalu bersantai selama ini, karena ia tidak melakukan apapun, sedangkan manusia memakai ilmu sihir dari mereka untuk menghancurkan elf. Joshua menepuk pundaknya Ash dan meminta agar dia tetap tenang. Tentu saja Joshua dan kawan-kawan akan segera turun menyelamatkan hutan elf. Sebelum mereka terjun, Joshua bertanya hadiah apa yang didapatkan ketika seseorang berhasil menyelesaikan lantai terakhir Tower of Trial.
Black Dragon menyebut Doppelganger adalah salah satu hadiahnya. Doppelganger adalah hologram yang dapat berwujud orang lain, seperti saat Joshua melawan dirinya sendiri di Menara Trial. Selain itu juga, ada hadiah yang menunjukkan akan kebenaran dunia ini. Suatu wilayah yang terlarang bagi manusia. Wilayah itu tidak bisa dimasuki oleh manusia biasa. Tapi kemungkinan Joshua bisa melakukannya, ucap Black Dragon. Joshua pun belum mendapat kepastian dari jawaban sang naga, sehingga ia akan memanjat sendiri dan mendapatkan hadiah tersebut nanti. Joshua kemudian melompat lebih dulu dari yang lain dan segera memasuki hutan elf. Kain juga tidak tinggal diam. Ia kemudian pergi dan segera menyusul Joshua, disusul oleh Teta, Ash, dan juga Iselin. Black Dragon bertanya kenapa Ikarus tidak ikut melompat. Ikarus mengakui kalau dirinya hanyalah manusia biasa yang tidak mempunyai kemampuan untuk mendarat dengan aman. Sins kemudian berpindah memperlihatkan hutan elf yang sedang dibombardir oleh para mage. Para mage bertanya kepada para elf di manakah letak Primordial Stone. Pertarungan besar terjadi di sana. Para mage bersiap untuk menyerang dengan skill sihir bola api raksasa. Freya telah tiba di sana dan segera menyerang para mage. Para mage kemudian bersiap-siap untuk melemparkan bola api raksasa itu kepada para elf. Freya memperlihatkan gerakan yang sangat luar biasa. Dengan cepat ia berhasil menghindari serangan tersebut dengan sangat mudah. Di sisi lain, para pasukan elf juga mulai melawan dengan senjata sihir mereka. Pertarungan ini seperti adu mekanik skill mage antara ras elf melawan manusia. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Itu adalah kemampuan dari bangsa elf. Para mage mulai panik menghadapi Freya yang sangat kuat. Mereka kemudian melemparkan bola api raksasa ke arah Freya. Freya juga tidak tinggal diam. Ia menggunakan panah sihir untuk melawan serangan tersebut. Panah sihir sudah diluncurkan. Sungguh kekuatan yang sangat luar biasa diperlihatkan olehnya. Bola api raksasa pun langsung hancur seketika. Para elf memuji Freya yang sangat hebat dan berhasil memukul mundur para mage. Dari balik asap kemudian berdiri seorang mage yang mengatakan kalau Freya adalah mage kelas tinggi yang setara dengan manusia pada kultivasi master. Rupanya pria itu adalah Evergreen. Evergreen memperingatkan kepada Freya agar menyerah saja dan beritahukan kepadanya di mana letak batu Primordial Stone. Freya sama sekali tidak gentar dengan penilaian manusia terhadapnya. Kalau dilihat dari kelas manusia, Freya mengaku kalau kemampuannya lebih hebat dari superhuman. Evergreen kemudian melakukan sesuatu di sana. Ia berencana untuk merusak sihir para elf dan mengunci kekuatan mereka. Dari lingkaran magic itu kemudian muncul rantai pengikat yang mengunci para elf di sana. Akan tetapi, Freya bergerak dengan cepat dan muncul di belakangnya. Di tangan Evergreen muncul segel sihir yang lebih kuat dari sihir para elf. Dengan mudah serangan dari Freya berhasil ditahan oleh Evergreen. Freya terpukul mundur dari hadapannya. Namun ia melanjutkan serangan, ia menggunakan skill sihir yang ditembakkan dari panahnya. Evergreen berhasil menghindarinya dengan baik. Namun anak panah itu bisa berbalik arah dan kembali menargetkan Evergreen. Evergreen menggunakan dinding magic untuk menahan serangan tersebut. Akan tetapi, bahkan dinding itu hancur dan berhasil ditembus oleh panah magic dari bangsa elf. Evergreen mengakui kalau Freya memang benar bisa jadi lebih kuat dari superhuman. Kesombonganmu akan berakhir di sini, ucap Freya. Freya kemudian bergerak dengan sangat cepat, seakan-akan dirinya menjadi banyak, dan mulai melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Evergreen. Namun pria itu nampak santai dan tersenyum. Dia menggerakkan jari tangannya. Dan dalam sekejap, panah sihir itu pun patah lenyap di hadapan Evergreen. Sungguh kekuatan yang gila dari seorang mage Evergreen. Freya pun sangat terkejut melihat hal itu. Bagaimana ini bisa terjadi?
Sihir kelas 8 itu melampaui imajinasi. Inilah perbedaan kekuatan antara superhuman dan Nine Star, ucap Evergreen. Saat ini Freya telah terikat dengan sihir dari Evergreen. Evergreen menyarankan agar Freya menyerah saja dan memberitahukan kepadanya letak di mana Primordial Stone. Evergreen tak main-main. Ia menghempaskan Freya dengan sihir magicnya. Dengan penuh gaya dan percaya diri, Evergreen mencari tahu di mana letak dari Primordial Stone. Freya dengan tegas menjawab kalau ia lebih memilih mati daripada harus memberitahukannya. Akan tetapi Evergreen memiliki skill yang dapat melihat isi pikiran seseorang. Skill yang disebut dengan mind control. Dalam keadaan apapun, Freya tidak akan bisa menolak apa yang ingin dilihat oleh Evergreen. Pada akhirnya, Evergreen berhasil menemukan letak batu tersebut. Evergreen kemudian terbang menuju lokasi tersebut. Rupanya ia ingin menjadi mage kelas 8 setelah mendapatkan batu Primordial Stone yang sangat berguna untuk sihir tersebut. Bahkan dengan kekuatan itu, Evergreen mengaku kalau naga sekalipun akan tunduk di hadapannya. Tiba-tiba, Evergreen dikejutkan dengan cahaya biru yang muncul di hadapannya. Ya, Joshua muncul dalam sekejap mata di hadapannya. Sungguh sayang sekali Evergreen. Kau tidak akan bisa mendapatkan Stormwind itu, ucap Joshua. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Mampukah Joshua menyelamatkan bangsa elf? Ataukah dengan cara yang licik, Evergreen bisa mencuri batu tersebut dan mengalahkan Joshua? Menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.